Ini ada produk yang sangat spesial buat pemain sapi. Kita coba ke Pak Le ini tadi. Ke Pak Le, semoga Pak Le-nya mau di produk ini. Sangat akurat sekali ke teman-teman. Kita coba lihat ke sebelah sini teman-teman. Metal malbor kaki petung ini. Jos. Kakinya besar-besar. Namun cara panjang menurut saya kurang panjang. Kalau lebarnya dapat nih. Dari depan kelihatan baunya lebar. Di bagian moncong ada agak berdarah. Hanya lagi dirembuk teman-teman. Kaki ini kaki petung. Layarnya juga termasuk mantap. Tulangan besar-besar. Dari bagian belakang cukup lebar juga. Kita coba mendekat ke sebelah sini. Mantap. Bobot pinten, Mas? 72, Mas. 72. Ditawarkan harga berapa? Nah, ini kok lagi di nego nih, kok. Lagi di nego di sebelah sana, teman-teman. Bobot 72, puele berapa? Puele 2 pasang, Mas. 2 pasang. Artinya perkiraan umur kisaran 3 tahunan ini. Kira-kira gitu. 3 tahun. Jos. 72, teman-teman. Kaki ini besar-besar, kakinya besar-besar. Kemudian kalau bagian teracak ini yang depan masih jos, jos gandos. Kalau yang belakang dia agak megar sedikit, namun masih mantap ini. Masih bagus menurut saya. Masih di nego di sebelah sini. Tujuh dua artinya cukup jumbo. Dan jenisnya juga masuk menurut saya teman-teman. Belum deal juga nampaknya.
sudah digeser ke sebelah sini dan sudah ditambatkan teman-teman. Bisa jadi sudah deal, laku terjual. Kayak belum, namun sudah digeser ke sebelah sini. Kurang sedikit lagi ya Mas Bado. Nomor pinten? Belum tahu. Kacing pinten deh? Gua denger tuh, nanti tunggu tau taping tak kaji. Lagi dibayarin kayaknya deh. Anggaan itu tanpa ngegolim bayar mawa, ngegolim sini. Nah, tujuh lu telu. Sepuluh. Sepuluh, 20, 30, 30 lebih teman-teman. Masih menghitung untuk uang pembayaran. Tujuh, Mas Fad. Enam nomor tujuh. Tujuh hanya. Tiga tujuh seperempat per kilo ini berarti mantap teman-teman. 37¼ dibagi 72 sudah 50.000 lebih per kilonya, mantap ini. Cus. Kaki petung, kaki besar, namun untuk dijagal. Demikian dulu video dari Pasar Hewan Pon Ambarawa, Kabupaten Semarang. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.